Bandung dengan Barito Putra yang berakhir imbang di pekan ke-8 Liga 1 diwarnai insiden adu mulut antar tim pelatih. Tampak dalam pantauan di lapangan, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan cukup emosi terhadap pelatih kiper Persib yaitu Luizinho Pasos. Insiden adu mulut yang tak berlangsung lama tersebut akhirnya berbuah dua kartu kuning dari wasit Heru Cahyono. Melihat insiden adu mulut tersebut, netizen pun merasa heran. Bahkan tak sedikit netizen yang merasa pihak lawan telah menyulut emosi sang juru taktik Barito Putra. Sebab Rahmat Darmawan dikenal pelatih yang sangat jarang menggunakan emosi saat memimpin timnya. Namun lantaran peristiwa itu, Rahmat Darmawan memberikan permintaan maaf. Ia mengaku tak ada maksud apapun dalam insiden tersebut. RD menyebut tidak memiliki maksud apapun, hanya ingin mengingatkan agar para pelatih termasuk dirinya menghargai kinerja wasit. Saat itu, Rahmat menilai protes yang dilakukan ofisial Persib Bandung kerap berlebihan. Jadi saya tidak bermaksud apapun, terkecuali ingin mengingatkan. Saya ingin pelatih asing datang ke sini untuk memberikan edukasi. Satu hal yang positif untuk bisa kita tiru, kita contoh, bukan malah menjadi dirijen untuk mengontrol apa yang diinginkan, ujar RD. Meski demikian, Rahmat Darmawan menilai kejadian tersebut adalah kesalahpahaman hingga dirinya mendapatkan kartu kuning. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting saya menyatakan permohonan maaf kepada teman-teman yang ada di sini yang melihat kejadian tersebut. Pungkas RD.